Jawa Tengah tangkap pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi. Pelaku pencabulan terhadap 17 anak di bawah umur diamankan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Polda Sumatera Utara grebek sarang judi beromset ratusan juta rupiah di Kota Binjai. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Selasa 30 Mei 2023. Selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Petang selengkapnya. Lantaran sakit hati dan dendam, Suyono, warga Solo, tega membunuh dan memutilasi temannya sendiri. Kasus ini terungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan warga yang menemukan potongan tubuh manusia di sungai di Sukoharjo, Jawa Tengah. Inilah Suyono alias Yono, warga Solo, Jawa Tengah, yang melakukan pembunuhan sekaligus memutilasi korban berinisial R. Ia dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Polisi terpaksa mengambil tindakan terukur karena pelaku melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi yang memimpin konferensi pers ini mengatakan motif Suyono membunuh korban adalah karena sakit hati dan dendam. Pelaku juga ingin menguasai harta korban. Motif yang bersangkutan dari pemeriksaan saksi, kemudian ditemunya alat bukti, bahwa motif pelaku satu adalah dia sakit hati. Yang kedua merasa kesal, kemudian melakukanlah tindakan pembunuhan dengan cara dipukul pakai besi, kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Sehingga kita amankan barang bukti, di antaranya motif yang lain adalah menguasai harta korban, yaitu kendaraan bermotor. Sehingga kita amankan barang bukti satu potongan besi, yang kedua satu unit motor, yang ketiga satu bilah pisau, kaos, celana yang dipakai, bahkan helm yang dipakai. Ini adalah suatu rangkaian yang bisa kita wujudkan dalam suatu berkas perkara bahwa benar pelaku yang mengatakan itu. Upaya penyidik saat itu, pelaku itu kita amankan di daerah kuburan Taman Haji. Jadi pelakunya ini ditangkap di kuburan itu. Kapolres pimpin langsung karena ini adalah kasus menonjol. Kemudian dari motif ini semua sudah kita lakukan, yang jelas bahwa pelaku seorang diri, jadi sendiri. Tidak ada pelaku yang lain dan tidak ada yang membantu. Artinya habis ini kita lakukan kronologis terkait dengan nanti kita lanjutkan rilis yang berikutnya terkait untuk memperkuat berkas perkara, baik itu olah TKP maupun rekonstruksi. Pengakuan yang bersangkutan nyileh motor arti keni sakit hati. Yang kedua juga ada motif asmara itu. Motif asmara itu korban itu sendiri punya cewek. Ya, ceweknya dia mau dilamar gak mau. Dua kali sakit hati itu yang bikin mereka gelap mata. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 340 KUH Pidana atau pasal 338 KUH Pidana atau pasal 339 KUH Pidana atau pasal 365 ayat 3 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Tim Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap sejumlah anak di bawah umur. Pelaku melakukan perbuatan asusila ini di apartemen miliknya di Sleman yang dilakukan pada periode Juli 2022 hingga Januari 2023. Polda DIY mengungkap kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap 17 anak perempuan yang terjadi di sebuah apartemen di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Para korban yang berusia 13 hingga 17 tahun itu disetubuhi oleh seorang pria berinisial BM 54 tahun, warga Kabupaten Bantul DIY dengan iming-iming uang ratusan ribu rupiah. Wakil Direktur Reses Kriminal Umum Polda DIY, Ajun Komisaris Besar Tripanungko mengatakan, aksi bejat itu dilakukan BM pada Juli 2022 hingga Januari 2023. Perbuatan tersebut dilakukan BM di apartemen miliknya di Sleman. Rata-rata anak mengaku menerima uang Rp300.000 hingga Rp800.000 per orang. Bahkan sejumlah anak mengaku menerima imbalan yang dalam bentuk pecahan uang dolar Singapura. Sebagai anak yang menjadi korban, masih berstatus pelajar, sedangkan sebagian lainnya diketahui putus sekolah. Jumlah korban masih mungkin bertambah karena proses penyidikan masih berlangsung. Dari Humas Polda DIY melaporkan untuk Pori TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Tamara, ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk, pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Buru-buru. Ambulans,
Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Jaga keamanan negara Indonesia. Demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silakan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Seperti apa pantauan lalu lintas pada hari ini? Kita segera bergabung dengan Bribtu Denada yang saat ini berada di Bundaran Patung Senayan. Bribtu Denada, silakan dengan laporannya. Okay.
Baik, baik, terima kasih Lydia. Selamat sore pemirsa, kami laporkan situasi arus lalu lintas langsung dari Bundaran Patung Senayan Jakarta Selatan, di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini lalu lintas dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Blok M dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya kembali lancar. Lalu lintas dominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Senayan dalam situasi ramai cenderung tersendat. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada sore hari ini, dan untuk dihimbau kepada para pengendara untuk tetap jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Berikutnya untuk lalu lintas dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Senayan maupun yang akan mengarah ke Gatot Subroto dalam situasi ramai cenderung tersendat. Antrian panjang kendaraan bahkan traffic light sepanjang 150 meter ke belakang dan selepasnya masih mengalami perlambatan kecepatan. Lalu lintas dominasi kendaraan roda 4 pribadi dan kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 km per jam. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan dalam situasi relatif lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga mengikuti aturan dari dan arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Salam presisi. Kembali ke Lydia di studio, silakan. Terima kasih Bribtu Dinada atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa masih berlangsung hingga sore ini, dan sudah ada 4 saksi yang diperiksa dari 13 saksi yang dijadwalkan. Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap terduga pelanggar Irjen Pol Teddy Minahasa yang adalah mantan Kapolda Sumatera Barat yang terjerat kasus pengedaran narkoba. Sidang yang digelar di gedung Transnational Crime Center Polri ini berlangsung sejak pukul 9 pagi. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan persangkaan, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, pembacaan tuntutan, pembacaan nota pembelaan, hingga pembacaan putusan. Hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, jam 9.20, kurang lebih jam 9.20, telah dilangsungkan sidang KKEP, sidang kode etik terduga pelanggar Irjen Pol TM Patian Mapolri. Kemudian agenda sidang pada hari ini dimulai dari pembacaan persangkaan, kemudian nanti pemeriksaan saksi, kemudian nanti pemeriksaan terduga pelanggar, dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan, kemudian diberikan kesempatan pembacaan nota pembelaan, dan akhirnya nanti pembacaan putusan. Semua rangkaian kegiatan itu dilangsungkan pada hari ini. Saat ini sedang berlangsung pembacaan persangkaan. Kemudian untuk jumlah saksi yang diperiksa adalah 13 saksi untuk diperiksa dan 1 saksi ahli. Kemudian kami sampaikan Komisi Kode Etik Polri itu sendiri, ketuanya adalah Bapak Kabaintelkam, Komjen Pol Kabaintelkam Bapak Wahyu Widada, kemudian Wakil Ketua Komisi Bapak Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing, Wairwasum Polri, kemudian yang berikut anggota Komisi Irjen Pol Dr. Andes Sahardiantono, Kadi Propam Polri, kemudian anggota juga adalah Irjen Pol Asep Edi Suheri, Wakabareskrim Polri, dan yang terakhir adalah Irjen Pol Dr. Andes Rudolf Albert Roza. Ya, jadi ada rangkaian kegiatan sedang berlangsung, dan sekali lagi kami sampaikan sidang dilaksanakan hari ini. Kita belum tahu sampai jam berapa. Nanti selesai putusan sidang akan kita sampaikan kembali. Hingga siang hari sudah diperiksa 4 saksi dari 13 saksi dan 1 saksi ahli yang dijadwalkan hadir. Atia Numa, Fajar Mardiansyah, Polri TV.
Untuk mengetahui perkembangan terkait sidang Komisi Kode Etik Profesi dengan terduga pelanggar Irjen Pol Teddy Minahasa, kita sudah terhubung dengan reporter Polri TV, Leili Yunianti. Ya, Leili, hingga sore ini apa agenda sidang yang sedang berlangsung? Ya, Lydia dan Sobat Polri, pada hari ini Selasa 30 Mei 2023, Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap terduga pelanggar Irjen Pol Teddy Minahasa. Dan sidang sudah dimulai sejak pagi tadi sekitar pukul 9 pagi yang dipimpin langsung oleh diketuai komisi oleh Komjen Pol Wahyu Widada, Kabintel Kampolri. Dan juga sementara posisi Wakil Ketua Tim KKEP ditempati oleh Wakil Inspektur Pengawasan Umum Polri Irjen Pol Tornagogo Sihombing. Selanjutnya untuk anggota sidang KKEP oleh Kadiv Propam Polri Irjen Pol Syahardiantono serta dua anggota KKEP yakni Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri dan Analis Kebijakan Utama Bidang Sabara-Barkam Polri Irjen Pol Rudolf Albert Roja. Dan saat ini sidang KKEP terhadap Irjen Pol Teddy masih berlangsung dan sedang ditunda sekitar 30 menit terkait sidang pada hari ini. Agenda yakni pembacaan persangkaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, pembacaan tuntutan, pembacaan nota pembelaan dan pembacaan putusan. Dan dapat saya laporkan pada saat ini sidang masih dalam pemeriksaan saksi dan ada 13 saksi yang dihadirkan pada sidang KKEP pada hari ini dan satu orang ahli yang merupakan digital forensik. Dan sidang masih akan terus berlangsung hingga nanti pembacaan putusan yang sesaat lagi sidang juga akan dilanjutkan terhadap Irjen Teddy Minahasa. Ini sebelumnya telah divonis bersalah dalam kasus narkoba oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena terbukti menukar barang bukti sabu dengan tawas dan Irjen Pol Teddy terkait kasus ini dikenakan vonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dinyatakan bersalah dengan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Dan kita masih menantikan proses sidang KKEP pada hari ini dan kembali ke studio Lydia. Baik, terima kasih Leili Yunianti atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan, termasuk mereka anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa.
informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian, tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silakan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya.
Polda Sumatera Utara menggerebek sarang judi beromset ratusan juta rupiah di Kota Binjai. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan lebih dari 50 orang pelaku judi dan menyita barang bukti alat pendukung perjudian. Polda Sumut menggerebek sarang judi beromset ratusan juta di Kota Binjai. Tempat perjudian tersebut berada di kilometer 18 Kota Binjai. Lebih dari 50 orang dan sejumlah barang bukti berupa alat judi turut diamankan. Penggerebekan dipimpin langsung oleh Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Pol Sumariono. Adanya informasi tentang tempat judi tersebut atas laporan masyarakat terkait dengan aktivitas sarang judi yang dilakukan di sebuah gudang. Polisi mengamankan lebih dari 50 orang yang melakukan aktivitas judi. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti alat-alat pendukung aktivitas perjudian dari dalam gudang. Diduga, perjudian tersebut memiliki omset hingga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Humas Polda Sumut melaporkan untuk Polri TV. Polres Situbondo menggelar pelatihan pengendalian massa dan pengecekan sarana dan prasarana dalam rangka persiapan pelaksanaan pengamanan pemilihan umum. Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto mengatakan, apel gelar sarana dan prasarana ini bertujuan mengecek kembali kesiapan sarana dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan pemilu 2024. Kegiatan ini juga dilaksanakan pelatihan pengendalian massa sebagai bentuk kesiapan personel dalam pengamanan pemilu 2024 dan juga pengamanan terhadap gangguan Kamtipmas seperti aksi demo atau unjuk rasa. Latihan Dalmas ini dilakukan untuk mengingat kembali gerakan-gerakan dasar pengendalian massa dan juga dalam pelaksanaannya di lapangan. Seluruh personel Dalmas melaksanakan sesuai SOP, tegas namun tetap mengedepankan sikap humanis. Tim Humas Polres Situbondo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sebagai persiapan menciptakan suasana pemilu 2024 yang aman, damai, dan kondusif, Polres Grobogan Polda Jawa Tengah menggelar pelatihan penanganan tindak pidana pemilu bertempat di Aula Jana Nuraga Polres Grobogan. Maksud dan tujuan dilaksanakannya pelatihan penanganan tindak pidana pemilu ini adalah sebagai persiapan dalam pengamanan pemilu serentak tahun 2024. Dalam sambutannya, Kapolres Grobogan AKBP Dedi Andong Kurniawan melalui Kasat Reskrim AKP Kaisar Aryadi Pradisa mengatakan bahwa pemilu tahun 2024 berbeda. Untuk itulah diperlukan langkah-langkah dan penanganan yang berbeda, di mana dibutuhkan kesamaan visi dan persepsi antar lintas sektoral dan pihak terkait pelaksana pemilu. Hari ini kita melaksanakan sosialisasi Gakumdu terkait persiapan untuk pemilu tahun 2024. Kegiatan ini kita maksudkan untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan Kantreskrim jajaran maupun di Polres bagaimana SOP dan tata caranya ketika menerima aduan dari masyarakat terkait pidana pemilu. Untuk peserta yang hadir pada pagi hari ini dari rekan-rekan KBO, kemudian rekan-rekan Reskrim Polres, serta Kantreskrim Polsek jajaran. Kita semua bisa memahami bagaimana tata cara, kemudian bagaimana SOP yang berlaku, serta menambah pemahaman dari anggota kita, terutama Reskrim, bagaimana menangani aduan terkait tindak pidana pemilu di masyarakat. Peserta dari pelatihan ini adalah para Kanit Reskrim Polres dan Polsek Jajaran, dengan harapan para Kanit Reskrim dapat menangani aduan-aduan terkait pidana pemilu lewat persamaan visi dan persepsi melalui Gakumdu. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kasipidum Kejaksaan Negeri Purwodadi dan pihak Bawaslu Grobogan. Tim Humas Polres Grobogan melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan, termasuk mereka anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silakan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin.
Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Polresta Barelang melakukan pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan di lobi Mapolresta Barelang, Kepulauan Riau. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan adalah sabu seberat 10 kg dan ekstasi sebanyak 363 butir. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri menggelar konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 10 kg dan ekstasi sebanyak 363 butir bertempat di lobi Mapolresta Barelang Selasa 30 Mei 2023. Pemusnahan ini dapat dilakukan setelah ada surat penetapan dari Kejaksaan Negeri Batam. Ada dua jenis narkotika yang akan dimusnahkan, yakni jenis sabu dan ekstasi. Sekitar 10 kg ya, sabu dan 329 butir ekstasi berhasil kita musnahkan. Untuk ekstasi ya, ini waktu penangkapan pada hari Jumat tanggal 17 Mei sekitar tahun 2023 sekitar pukul 25.55 waktu Indonesia Barat. TKP di dalam rumah Tanjung Uma ya, nomor 47 RT 03 RW 02 Kecamatan Lubuk Kota Batam. Ya, tersangka yang berhasil kita amankan ada satu orang, yaitu atas nama HR berjenis kelamin perempuan. Kapolresta Barelang mengapresiasi Kasat Res Narkoba dan anggotanya yang telah berhasil mengungkap adanya peredaran narkotika yang ada di Kota Batam. Sebelum dilakukan pemusnahan, terlebih dahulu dilakukan pengujian sampel oleh BPOM Batam yang bertujuan dan memastikan yang dimusnahkan tersebut adalah narkotika jenis sabu dan ekstasi. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri mengimbau kepada masyarakat jika ada indikasi di wilayahnya ada peredaran narkotika, baik pemakai dan pengedar, agar dilaporkan kepada kepolisian dan segera akan ditindaklanjuti. Dari Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Divisi Humas Polri menggelar silaturahmi Kamtibmas di Pondok Pesantren Darussalamah, Lampung Timur. Silaturahmi Kamtibmas ini bertujuan untuk mengantisipasi paham radikalisme dan terorisme di kalangan para santri. Untuk mengantisipasi paham radikalisme dan terorisme, Divisi Humas Polri menggelar silaturahmi Kamtibmas di Pondok Pesantren Darussalamah, Desa Braja Dewa, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darussalamah hingga tokoh masyarakat Braja Dewa. Dengan mengusung tema teroris musuh kita bersama, kegiatan silaturahmi Kamtibmas ini dibuka dengan sambutan oleh AKBP Gatot Hendro sekaligus ketua tim silaturahmi Kamtibmas Divisi Humas Polri di kawasan Lampung Timur. Dalam agenda tersebut juga turut memberikan materi Nasir Abbas yang merupakan mantan tokoh dari Jemaah Islamiyah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dengan Polri bisa berkumpul bersama terkait dengan materi-materi yang memang sangat kami inginkan terkait dengan radikalisme, terorisme, yang mana memang di sebagian pesantren hal-hal ini perlu disampaikan untuk menambah wawasan anak-anak agar ke depan tidak terpapar. Dan alhamdulillah sangat bagus sekali tadi materi-materi yang disampaikan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Polri, semoga ilmu yang diberikan ke anak-anak ini nanti dapat bermanfaat dan tentunya dapat di-share di kampungnya masing-masing. Harapan kami kegiatan-kegiatan ini diperbanyak, disebarluaskan juga oleh Polri di mungkin di tempat-tempat lain, enggak di hanya pesantren saja, ada di tempat-tempat yang dimungkinkan memang wawasan ini belum menyebar. Jadi saya ingin agar semua masyarakat Indonesia untuk bisa menjaga bagaimana berbuat yang preventif ya, pencegahan terhadap hal-hal yang seperti ini, karena ini meresahkan semua agama, karena terorisme itu bukan agama sebetulnya. Dari kegiatan fokus group discussion ini, Polri terus bersinergi dengan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk melakukan pencegahan segala bentuk berkembangnya faham radikalisme yang mengancam kedaulatan negara. Dari Lampung Timur, Willy Amanda, Polri TV.
Aibtu Muhammad Abduliso, Babin Kamtipmas, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, melakukan giat sambang ke rumah para lansia. Kegiatan sambang warga dan bakti sosial ini selain mengurangi beban hidup warga lansia, juga untuk menjalin silaturahmi agar tercipta Kamtipmas yang kondusif. Aibtu Muhabduliso, Babin Kamtipmas Kelurahan Saleko, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan bersama Lurah Saleko melakukan giat sambang ke rumah para lansia. Salah satu rumah warga lansia yang dikunjungi adalah Bapak Tohir yang berumur 86 tahun. Aibtu Muhabduliso memberi bantuan berupa beras 10 kg dan berbagai sembako lainnya. Giat bakti sosial ini dilakukan untuk mengurangi beban hidup dari Bapak Tohir. Kegiatan sambang warga dan bakti sosial ini untuk menjalin hubungan silaturahmi antara warga, aparat desa, serta Babin Kamtipmas agar tercipta Kamtipmas yang kondusif. Selain itu, Aibtu Muhabduliso juga berpesan kepada masyarakat agar selalu menjaga lingkungan dan segera melapor ke aparat kepolisian jika terjadi potensi gangguan Kamtipmas. Dari Humas Polres Palopo, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan, termasuk mereka anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung.
batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian, tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silakan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Bribka Indra Wahyudin, Babin Kamtibmas Polsek Kayan Hulu, Polres Sintang, Polda Kalimantan Barat, melaksanakan kegiatan pembelajaran kepada warga buta huruf. Dalam kegiatan ini, Bribka Indra dibantu sang istri yang merupakan tenaga medis sekaligus memberikan vitamin kepada warga sebagai penunjang kesehatan. Bribka Indra Wahyudin, Babin Kamtibmas Polsek Kayan Hulu, Polres Sintang, Polda Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar berantas buta huruf dan aksara di Desa Kebarau, Kecamatan Kayan Hulu. Dalam kegiatan tersebut, Bribka Indra Wahyudin bersama istri memberikan materi pembelajaran berhitung kepada peserta kelompok belajar. Selain itu, Bribka Indra Wahyudin dibantu oleh sang istri yang juga merupakan tenaga kesehatan di Kecamatan Kayan Hulu melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin kepada peserta kelompok belajar. Dari kegiatan tersebut, warga yang menjadi peserta kelompok belajar berantas buta huruf dan aksara sudah mulai bisa membaca dan memahami menulis, membaca, dan berhitung. Selain itu, peserta kelompok belajar juga melakukan pengecekan medis yang diketahui dalam kondisi baik dan sehat. Dari Humas Polres Sintang, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Pori TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.